Berbagai kostum hingga seni budaya ditampilkan oleh ratusan peserta dari 43 kelompok, sejumlah OPD hingga organisasi kemasyarakatan Kabupaten Sidoarjo dalam gelaran Pawai Budaya Shining Jayandaru 2024 pada Minggu siang. Pawai digelar di jalan sepanjang 4 km, dimulai dari halaman alun-alun dan berakhir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Berbagai tarian hingga kostum unik ditampilkan di depan ribuan warga yang menonton. Gelaran ini dalam rangka memperingati HUT RI. Meski harus berpanas-panasan, tak menurunkan antusias warga untuk melihat pawai budaya ini. Tak hanya kesenian, namun ada juga kreasi relik bangunan cagar budaya, seperti Candi Pari, Makam Dewi Sekar Dadu, hingga makanan khas diantaranya klepon dan ladu raksasa.